Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebaik sepuluh kali kita memanjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan limpah kurnia Allah Taala terkumpul pada malam ini. Kita telah salat maghrib secara berjemaah dan kita akan sama dengan kita tidak lalu insyaAllah Taala. Ya, baik. Jadi dalam kuliah yang lalu kita telah baca hadiah 11 hadiah yang diterima oleh Imam Hasan bin Ali bin Abi Talib. Itulah cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggallah apa-apa yang kamu ragu kepada apa yang kamu tidak ragu. Jadi saya, ya, kita telah menghabisi 2 kuliah untuk hadiah itu. Hari ini telah masuk hadiah yang ke-12. Pada hadis Fakhullah Imam Nawawi, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bab yang diletak oleh Imam Nawawi pada hadis ini, hadis kedua ini ialah al-ishtighalu bima yufi. Menyibukkan diri dengan apa-apa yang memberi faedah. Dengan apa-apa yang memberi faedah. Al-ishtighal mana menyibukkan diri. Bima yufi dengan apa-apa yang memberi faedah. Baik, saya baca mata hadis dia. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan sebelum ini kita dah sebut tentang siapa Abu Hurairah. Dia sahabat Nabi yang besar. Dia orang yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada orang lain. Alimah Ibn Alaq mencaduk daripada kalam ulama yang sedang ataupun sebelum Alimah Ibn Arabi. Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis sallallahu alaihi wasallam. Tak kurang daripada 6,000 hadis. Dan dia melebihi daripada sahabat-sahabat yang lain termasuk isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummul Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga Ibn Umar serta lain-lain. Dia toplah orang yang paling banyak. Qala, berkatalah beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'lam. Min husni, daripada kecantikan. Islamil mar'i, Islam seseorang itu tarkuhu ma la ya'lam. Itulah dengan meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat kepada dia. Jadi hadis ini macam hadis yang sebelum inilah. Kalau hadis sebelum ini pun hadis yang pendek. Pendeklah. Dah ma yari buka ila ma la yari buka. Apa kalimah saja? Dah ma la yari buka ila ma la yari buka. 8 kali. Sebelum inilah. Malam ini pun sama hadis yang pendek. Min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. 8 kali pun juga. Berbeza dengan hadis-hadis yang sebelum ini, hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga sampai hadis yang ke-10 hari itu, kebiasaannya adalah hadis yang panjang-panjang. Namun tidaklah berapa panjang. Kerana menjadi kebiasaan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak panjang. Melainkan hanya segelintir sahaja yang panjang. Tamu bila Nabi nak menceritakan sesuatu malah panjang apa cerita. Adapun hadis-hadis yang berupa dasar syariat, contoh hadis 40 Imam Nawawi ini, dia hadis dasar-dasar syariat. Baik itu Imam Nawawi panggil dia hadis madarul Islam, hadis induk agama. Maka dia ada hadis yang pendek-pendek sebagai besar daripadanya. Bahkan majoriti hadis yang ada dalam Bukhari Muslim adalah hadis yang pendek-pendek.
Quran pun sama, ada yang panjang-panjang. Saya selalu sebut sebelum ini. Ada yang hanya 7 surah saja yang orang kata very long, amat panjang. Ambil dari surah Al-Baqarah sampai surah Al-Anfal. 7 surah yang pertama itulah yang panjang-panjang. Mana startlah pendek sikit, pendek sikit, pendek sikit. Ada ayat surah yang bernama Al-Mi'un, ada yang bernama apa nama Al-Masani. Akhir sekali masuk juzuk yang ke-29 dan ke-30 semua pendek-pendek. Dalam lingkungan 30 ayat ke bawah. Yang disebut sebagai Al-Mufassal, surah-surah yang mufassal. Tapi pendek bukan sebarang pendek. Nabi kata mudil tu ilmu mufassal. Dalam hadis Bukhari daripada Jabir dia kata apa nama? Sorry, hadis Ahmad daripada Wasil Al-Asqaf dia kata mudil tu ilmu mufassal. Nabi kata walaupun surah itu pendek namun itulah surah yang aku diberi kelebihan pada. Pak panjang-panjang tu mirip Taurat, pak pendek sikit mirip Injil, pak pendek lagi mirip Zabur, pak pendek sikit lagi mirip Injil, pak pendek-pendek-pendek tu itulah Al-Quran. Bil tu bil mufassal. Nabi kata aku diberi kelebihan dengan surah-surah yang pendek ini. Baik. Sebab dia agama ini ataupun syariah ini dia berdasarkan kepada ringkas, memudahkan. Sebab itu bila sahabat tak boleh baca surah yang banyak-banyak, saya bersuruh baca yang pendek-pendek. Dan kita mula-mula kita baca Quran dulu pun kita banyak baca yang pendek-pendek. Mana ada orang belajar Quran tu baca Al-Baqarah? Tak ada. Kita dulu baca Muqaddam, baca Muqaddam dulu. Ambil Muqaddam, ambil ayat-ayat juzuk 30 je lah. Ambil daripada Al-Fatihah, naik sikit-sikit-sikit sampai Al-Mayatah Sa'ad, kita balik dulu. Tidak apa sebab susunan surah itu sebagian besar ulama kata tidak berdasar pada wahyu tapi berdasar pada ijtihad. Sebab itu ada kalanya Nabi semayang baca Al-Imran dulu baru baca Al-Baqarah. Susunan surah itu dia menerusi ijtihad. Adapun ayat tidak boleh ditukarkan. Ayat nombor 6 baca dulu, kemudian baca ayat nombor 5, kemudian baca ayat nombor 4, tak boleh lah. Susunan surah, susunan perkataan dan susunan ayat adalah tauqif dasar pada wahyu. Tapi susunan surah sebagai besar ulama kata dia bukan wahyu tapi ijtihad. Ijtihad para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu sebagian mushaf yang ada di tangan sahabat dia berbeza. Cuma Uthman bin Affan dibuat rasa Uthman ni supaya standard. Macam cara baca Quran lah, cara baca Quran banyak. Tuan tekanlah YouTube cara baca Quran ataupun qiraat. Banyak cara baca Quran. Hatta Al-Fatihah saja ada banyak cara. Unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Nanti turun Al-Quran itu di atas 7 cara baca. Baik. Hadis ini pun samalah hadis yang pendek. Yang berbunyi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Cantiknya Islam soal itu adalah apabila dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Baik, apa kata pengarang buku ini? Syekh At-Tabawi rahimahullah taala. Kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadzal hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bi fathhi al-ya wa ma'nahu ma la yata'allaqu hinayatuhu bihi. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya ialah meninggalkan apa-apa yang tidak memberi sesuatu kepada dia. Tak boleh, tak ada apa. Walladhi ya'ni al-insan min umur minal umur ma yata'allaku bidarurati hayatihi fi ma'ashihi wa salamatihi fi ma'adihi. Bermanfaat di sini maksudnya bukan hanya dari sudut dunia tapi juga dari sudut akhirat. Wadhalika yasir bin nisbati ila ma la ya'ni fa'idha qasara al-insan ala ma ya'ni minal umur salima min syarif azim. Apabila manusia mengelakkan daripada melakukan perkara yang tidak bermanfaat, maka dia berselamatlah dia daripada kejahatan yang besar yang mungkin menimpa dia. Wassalamatu minhu khairun katsir. Dan sudah tentulah dia akan mendapat kebaikan yang banyak daripada keselamatan itu. Wa min kalami ba'di salam. Dan sebahagian daripada nasihat para salaf. Siapa salaf? Salaf ni salaf soleh lah.
sahabat Nabi, tabi'in ataupun tabi'in tabi'in. Ataupun kalau kita kata sahabat Nabi dan tabi'in sudah memadai, kerana tabi'in tabi'in sudah termasuk dalam kelompok tabi'in secara asal. Jadi dia kata nasihat sebagai para salaf. Man 'alima anna kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fi ma ya'ni. Sesiapa yang tahu bahawasanya setiap daripada kata-katanya itu adalah adalah daripada amalan. Maka adalah dia mempersedikitkan kata-katanya melainkan apa-apa yang memberi faedah. Cakap ni tuan-tuan, ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya harus, ada kalanya haram. Bila bercakap ni jadi wajib, bila kita nak membetulkan yang salah, bila kita nak menegur tidak betul, bila kita nak menegakkan yang makruf, menghalang yang mungkar, itu wajib. Nampak? Wajib lah. Kita tengok sahabat kita ada buat sesuatu yang tidak baik, wajib kita menegur. Tapi dengan cara berhemah lah. Dia dah silap tegur, kita kena berlepas. Tak boleh juga memudaratkan diri, itu dilarang. Ikut kemampuan kita lah. Mara'a minkum mungkaran waliwairuhu biadi. Fa'ilam yastatih, ini tuan-tuan biasa dengar, fa'bilisa ni, fa'ilam yastatih fa'bilqalbihi wazalika al-akul iman. Dan semula hadis Bukhari daripada Abi Sa'id. Sesiapa melihat perkara muka, mana muka? Muka ni lah perkara yang dilarang syarak. Maka adalah dia merubahnya dengan Nabi bagi kita alternatif, bagi kita pilihan. Nombor satu adalah dengan merubah dengan tangannya. Apa maksud tangannya di sini? Kekuasaan yang ada pada kena ubah dengan kuasa yang kita ada. Dan setiap orang memang ada kuasa. Bukan pemerintah saja, ada kuasa, kita pun ada kuasa. Di bawah orang yang kekuasaan kita lah. Nampak? Isteri kita ada buat benda yang tidak betul, wajib kita menegur dia dengan kekuasaan kita. Nampak? Fa'in takhafu nusyuzahunna wa'in apa nak? Jangan kurang tu. Fa'in duhunna wajuruhunna fil madajih wadribuhunna fa'in ata'naku falatabu alaihinna sabila. Allah Ta'ala sebut surah An-Nisa. Macam mana kita mendidik isteri kita? Kalau dia buat benda yang tidak baik, fa'in duhunna, tegur dulu. Kan? Pasal bila kita buat isteri ni, sebenarnya isteri kita tu, dia sudah ada jati diri. Kita kahwin dengan dia, bukan dia umur setahun, bukan dia budak-budak, dia sudah besar. Dia sudah ada ilmunya, dia sudah ada akhlaknya, dia sudah ada jati dirinya. Kita bukan tahu semua pasal dia. Kan? Kenal tak berapa lama kahwin tu. Kalau kenal lama pun, masih belum tentu kita kenal dia luar dan dalam. Bila kahwin baru tahu. Itu ramai macam kahwin cerai tu. Ingatkan bini bagus sangat. Dia kata bini aku masa bercerita dulu baik, bagus sangat. Lalah. Memang. Kan? Kita tak tahu, tak tahu umur. Hatta kalau kita bertunang pun, setahun bertunang. Oh, lala bercerai, kahwin sebulan. Ada tu bercerita 5 tahun. Bertunang setahun. Artis lah. Lala kahwin sebulan. Ada kahwin seminggu. Macam mana? Pasal sebelum kahwin, kita tidak tahu. Tapi lepas kahwin, kita tahu lah. Kan? Sama lah juga kita pun, kita tak dekat orang lah. Kita sendiri pun, bila kita kahwin, baru kita tahu. Sebelum kahwin, kita tak boleh nak buat plan lagi masa dia tak tahu. Bila kahwin pun kita tahu, oh macam ni perangai isteri aku, maka kita kena buat action plan lah. Kena buat kita punya perancangan lah, cara kita nak tegur dia dan sumpah. Ataupun boleh jadi sebelum kahwin, memang dia jenis macam tu, tak tutup aurat. Maka bila kahwin, wajib kita memastikan dia menutup aurat. Itu benda yang tidak perlu diberitahu. Faham belakang, reti belakang. Nampak? Fa'in duhunna, Allah Ta'ala kata, maka dalam kamu memberi peringatan kepada, beri nasihatlah. Kemudian apa nama? Wafaribunna, wafaribuhunna fil matanya. Kalau tak dengar cakap juga, asingkan tempat tidur. Nampak? Kita kena tidur berasingan daripada dia. Tak boleh tidur sekali dengan dia.
Wadribu hunna. Dan kalau tak dengar juga, maka kita boleh memukulnya. Tapi bukan sebab raja. Tak, kau belasah di kau-kau ya. Kau itu dia panggil terban bayrah mubarak. Pukulan yang tidak memberi luka kepadanya. Tak, kau bersesuaian lah dengan uruf kita macam mana. Jadi orang ni buat keputusan kita itu wajib kita berbetul kata. Wajib kita berbetul. Siapa lagi di bawah kita? Anak-anak kita juga di bawah keputusan kita. Wajib kita berbetulkan mereka. Tahu? Anak kita yang perempuan tidak tutup aurat, wajib kita pastikan dia menutup aurat. Sebab dia duduk di rumah kita, kita bagi dia makan. Macam mana kita boleh tak boleh pastikan dia tutup aurat tu? Tahu? Benda yang paling basic. Malah daripada kecil kita kena didik dia supaya dia sentiasa menutup aurat. Itu penting. Dan sesiapa sajalah, kalau zaman dulu hamba, hamba yang duduk di bawah kita juga wajib kita memastikan dia melakukan apa yang telah disyariatkan dan meninggalkan perkara yang dilarang. Sesiapa saja yang duduk di bawah kekuasaan kita, boleh jadi adik kita duduk bersama kita, kita juga bertanggungjawab ke atas. Ayah kita mati tu, adalah ada adik kita duduk dengan kita, dia wajib mendengar kata kita. Kita wajib membetulkan. Dan itulah yang lain-lain. Nampak? Daripada satu komuniti kepada satu komuniti yang lebih besar, naik sikit-sikit-sikit sampai kepada peringkat kenegaraan. Setiap orang ada kekuasaan masing-masing. Orang yang jaga masjid, Nazir lah yang berkuasa, mengurusi. Pergi pekat lebih besar, contohnya pengurusi penduduk, dia juga bertanggungjawab orang di bawah kekuasaan. Jadi ada perkara yang perlu dia perbetulkan, wajib dia memperbetulkan. Itu tujuan dia diberikan jawatan itu. Besar lagi, besar lagi, besar lagi, sampailah yang paling atas. Contoh itu macam itu. Fa'ilam yastatik, Nabi kata, fa'bilisanihi. Mula-mula fa'ilam. Nabi kata fa yughayyiruhu bi yadihi, mengubah dengan tangannya, mana dengan kekuasaannya yang mana bersesuaian. Fa illam yastati fa bi lisanihi, kalau tak mampu dengan kekuasaan maka dengan lidahnya. Nampak? Banyaklah benda kita boleh buat. Boleh kita nasihat dia ataupun boleh kita nasihat orang lain. Nampak? Ada member ni bawa ajaran sesat, kita boleh nasihat orang lain supaya tidak ikut. Itu wajib. Contohlah. Fa'ilam dia statik fa'bikol bihi, kalau tak mampu juga dengan hatinya. Mana kata dia boleh berdoa untuk kawan tu, dan dia mesti tanam sifat benci kepada perkara itu dalam hati. Itu dia boleh buat. Kan, nak guna kuasa, kuasa tak ada. Nak guna mulut pun tidak boleh. Maka dia guna hati. Wazalika ak'aful iman, dan dia kata itulah selemah-lemah iman. Mana kata hati pun mencukupi lah, walaupun dia lemah. Yang paling rendah sekali lah kita nak betul-betul. Jadi dikatakan la kalamuhu illa bima yahni, kalau kita tahu bahawa kata-kata kita itu akan dikira sebagai sebahagian amalan kita, maka dalam kita mengurangkan percakapan melainkan perkara yang bermanfaat sahaja. Jadi saya kata tadi, pertama hak wajib, yang kedua hak sunnah. Sunnah ni mana kata hak sunnah lah. Kita cakap benda-benda yang baik, cakap pasal ilmu, boleh jadi kita berkongsi ataupun bila kita bermesyuarat, kita bincang permasalahan di tempat kita. Itu benda-benda yang sunnah. Mana kata benda yang kita diberi pahala pada itu. Walaupun dalam setengah-setengah keadaan tidak wajib, kan? Masjid ni sepatutnya ambil tahu hak awal masjid saja. Tapi dia bincang juga benda-benda yang berlaku di persekitaran untuk kebaikan masyarakat kita. Maka itu satu benda yang sunnah. Tidak wajib tapi sunnah. Ada kalanya harus. Harus ni benda yang tidak disuruh, benda yang tidak dilarang. Harus lah. Nak menyembah pasal apa? Menyembah pasal nasi lemak. Menyembah pasal nasi ayam. Nak menyembah pasal asam. Oh lah, asam lah tadi sedap. Contoh lah.
Ha, itu harus. Dia tidak haram. Dia tidak sunnah juga. Kan? Dan yang keempat ialah haram. Ha, bila kita bercakap benda yang tidak boleh gunakan. Benda yang menyebabkan. Apa benda yang dilarang syarak lah. Ha, mengupak orang tu, mengupak orang ni, mengata orang tu, mengata orang ni. Itu dia panggil haram. Ataupun kita bercakap benda yang menyentuh seseorang itu tanpa ada apa-apa kemaslahatan. Ha, maka itu dianggap sebagai perkara yang dilarang. Dan banyak lagi yang lain. Ha? Baik. Waqala Ibnu Abdibbar, dan berkatalah Al-Imam Ibnu Abdibbar. Ha, tuan-tuan mungkin tak pernah dengar Al-Imam Ibnu Abdibbar ni, tapi kita di pekat tinggi, di pekat takhasus, memang Ibnu Abdibbar ada seorang ulama yang besar. Kedudukan beliau dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki, umpama kedudukan ulama-ulama yang besar dalam mazhab Syafi'i. Macam Al-Imam Nawawi, itulah Al-Imam Ibnu Abdibbar. Bahkan kita sendiri pun mengambil manfaat daripada beliau. Sebagaimana mazhab-mazhab yang lain mengambil manfaat daripada Al-Imam Nawawi. Itu juga kita ambil manfaat daripada beliau. Kerana beliau mensyarahkan kitab Al-Muwatta Al-Imam Malik dengan syarahan yang paling banyak berbanding yang lain. Kenapa orang lain ambil manfaat daripada Al-Imam Nawawi? Sebab dia karang syarah Sahih Muslim. Sahih Muslim dirujuk oleh seluruh dunia dan umat Islam. Maka dia dirujuklah. Sama juga dengan Al-Imam Ibn Abdibbar. Dia juga mensyarahkan buku Al-Muwatta Imam Malik. Maka dia dirujuk oleh seluruh dunia Islam. Termasuk kita mazhab Syafi'i pun dalam banyak hal kita rujuk beliau. Kita di dalam ilmu, sikap kita tidak ada batasan. Tak ada. Kita rentas. Mungkin dalam setengah isu kita memfokus pada mazhab Syafi'i. Tapi dalam banyak isu kita akan merujuk juga ulama-ulama daripada mazhab yang lain. Sebab agama dia rentas. Sikap kita dalam ilmu memang macam tu. Baik. Apa kata beliau? Dia kata kalamuhu sallallahu alaihi wasallam haza minal kalamil jami' lil mahani kasir. Dia kata kalam Nabi ni walaupun dia pendek, tapi dia menghimpunkan seluruh makna yang amat banyak. Fil alfazil qalilah, lafaznya sedikit tapi maknanya meluas, memang amat meluas sekali. Bukan hadis ni saja, semua hadis yang telah kita bincang sebagai besar ialah hadis yang memberi makna yang amat luas. 8 kali pun saja tapi dia merangkumi. Memang Nabi bila dia bercakap sikit tapi maknanya besar, maknanya luas. Sama juga bila dia apa nama berdoa, doanya sedikit tapi doa yang mencakupi, disebut doa jawami doa. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Kana Nabi yastahibul jawami minad du'a wa yad'u ma siwa zalik. Dalam hadis Abi Dawud, Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam suka berdoa dengan doa yang jami'. Doa yang sedikit tapi maknanya luas. Wa yad'u ma siwa zalik, dan dia tak berdoa yang lain. Dia doa apa? Dia meninggalkan doa-doa yang lain. Sebab itu kalau kita nak cari doa Nabi yang panjang lebar berjela-jela, tidak ada. Kalau ada itu tidak sahih. Yang sesuai doa yang pendek-pendek. Hatta dalam Quran, tuan-tuan cari doa yang panjang. Tidak ada. Apa doa yang paling panjang dalam Quran? Biasa kita baca Quran. Satu muka surat, dua muka surat, kita jumpa satu doa. Satu muka surat, dua muka surat, kita jumpa satu doa. Begitulah. Tapi ada satu ayat, dia menghimpunkan doa yang agak panjang. Tapi tiga doa saja. Di mana? Ayat terakhir surah Al-Imran. Surah Al-Baqarah ayat 28 kali. Amana Rasulullah bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu 28 Allah sekali tu. Kita kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Tiga,
Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kau ingat belakang ayat ni? Di antara ayat yang terabdur dalam Quran. Nampak? Nabi dapat ayat ni ketika Isra' dan Mi'raj. Dulu saya sebut Nabi bila naik Isra' dan Mi'raj, Nabi dapat tiga benda. Pertama, solat. Kedua, dapat ayat ini. Yang ketiga, ialah Nabi dapat pengampunan kepada orang yang mati yang tidak mensyirikkan Tuhannya walau sedikit. Ini tiga benda yang paling besar dalam agama kita. Nabi dapat masuk Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan boleh buka tafsir, mana-mana tafsir, terutama tafsir yang besar macam tafsir Ibnu Katsir, dan tengok huraian beliau tentang ayat ini. Nabi dapat tiga. Berapa ada doa situ? Tiga je. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Itulah doa terpanjang dalam Quran. Tidak ada pada yang lain. Awak. Jadi Aisyah kata Nabi doa pendek-pendek tapi doa yang menyukurkan. Dan dia tidak doa yang lain. Dalam market kita ni doa jawami doa contohnya macam mana? Ini dipanggil jawami doa, doa yang jamik. Istilah dia jawami doa, doa yang jamik. Antara ini apa paling tahu mana? Hatulah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. This is the top jawami doa. Oh, jawami doa yang paling top sekali. Hatta kata Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari, dia kata kana aksar ma yaqulu bi ma yad'u bihi nabi, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berapa kali kita ucap doa ni dalam satu hari? Hampir kita tidak ucap doa. Orang ni tidak tahu kelebihan. Imam dia duduk doa setiap kali lepas main. Kita langsung tak baca. Padahal ini this is the best doa. Ini doa terbaik kita untuk kita. Tak ada doa yang lebih baik daripada ini. Dahlah dia doa Quran. Lepas tu Anas kata doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dahlah dia doa Quran. Nabi pula amal setiap masa paling banyak sekali Anas kata memang. Radhiyallahu anhu. Melihat kepada maksudnya, wahai Tuhan, berilah kami kebaikan dunia, berilah kami kebaikan akhirat. Jauhkanlah kami daripada api neraka. Itulah disebut jawamik. Dia menghimpunkan. Minta satu je. Tapi dia merangkumi seluruh perkara baik dunia dan akhirat. Itulah maksud jawamik. Boleh kita minta spesifik Allah Ta'ala bila ada suatu hajat tertentu. Kan? Tak ada salah. Tapi doa yang bersifat jawab mesti kita rutin-rutinkan setiap hari. Banyaklah doa Nabi ini, tapi sebahagian besar daripadanya adalah bersifat jawab. Dan paling top sekali ialah doa ini. Ini doa yang paling baik. Minta kebaikan. Bila kita minta kebaikan, dia sudah merangkumi seluruh kebaikan dunia dan juga akhirat. Dan dalam semua keadaan kita dilarang, dia panggil i'tidal dalam doa. Kata Abu Qatadah dan Sahih Bukhari, sorry, dalam Sunan Abi Dawud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunu qaumun min ummati yahtaduna fi tuhuri wa du'a. Ada Abi Qatadah, Nabi kata akan berlaku pada kaumku, mereka akan berlebih-lebih dalam doa. Pasal apa Abi Qatadah kata begitu? Dia nasihat pada anak. Pasal anak dia berdoa panjang lebar, tapi benda yang sama. Anak dia doa, Allahumma, wahai Tuhan, inni as'aluka al-jannah, aku minta syurga. Lepas tu dia sebut benda dalam syurga. Aku minta buah dalam syurga, aku minta bidadari dalam syurga, aku minta itu, aku minta ini. Lepas dalam syurga dia sebut lah. Lepas tu dia kata pula, Allahumma inni a'udzubika minan nar, wahai Tuhan, aku minta berlindung daripada neraka. Lepas tu dia sebut lah kau dalam neraka. Aku minta berlindung daripada apa nama seksaan neraka. Aku minta berlindung daripada rantai neraka. Aku minta berlindung daripada macam-macam dia sebut. Akhirnya bapak dia dengar. Abu Qatadah, dia pun sedua anak dia. Wahai anakku, kalau kamu minta, ya Allah, beri aku syurga. Cukup. Kamu akan diberi seluruh apa yang ada dalam syurga. Wahai anakku,
Bila kamu minta, ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka. Tak perlu lagi kamu sebut satu-satu. Kerana bila Allah Ta'ala menjauhkan kamu daripada neraka, Allah Ta'ala akan jauhkan daripada segala apa yang ada neraka. Tidak perlu kamu sebut satu-satu. Dan dibaca hadis ini pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pun qaumun yang tadu Nabi Tuhan berdoa. Umatku akan melakukan dua perkara. Pertama, berlebih-lebih dalam wudu. Dan kita dapat lihat hari ini memang kita berlebih-lebih dalam wudu. Yang kedua, berlebih-lebih dalam doa. Minta macam-macam, patut benda itu boleh dihimpulkan. Maka itu adalah metod doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang digalakkan. Mungkin tidak salah, tapi berlaku yang tidak. Dan syariat amat menggalakkan supaya kita tidak melakukan. Jadi kita fokus kepada. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin pun mengulang benda yang sama. Pilihlah, dia kata, doa-doa Nabi yang maksud, yang diriwayatkan, yang bersifat jarak. Kerana dia adalah satu amalan yang amat baik. Jadi kita pun macam tu. Mungkin adalah ajak kita tertentu. Tapi dalam setengah-setengah perkara, bila kita minta Allah Ta'ala secara umum, yang bersifat jami' ini, dia sudah memadai. Allah Ta'ala maha mengetahui. Kan? Baik. Dan kita juga dilarang berdoa seperti saja. Wasajau fi doa makruh. Ini digajakkan dalam mana-mana buku doa dan zikir. Sajak dalam doa ini makruh. Apa nak sajak? Sajak tu ujung-ujung nak bagi sama. Nak bagi sama. Nampak? Dan benda itu tidak berlaku dalam doa-doa Rasulullah SAW. Kadang-kadang ujung tu bagi sama. Dia panggil sajak. Dia makruh, tidak haram. Sebab itu orang yang menyusun doa, kalau dia tahu metod-metod doa Rasulullah SAW, dia tidak akan susun doa seumpamanya. Tapi sebagai mungkin doa disusun, dia tidak ikut kaedah itu, maka berlakulah saja, berlakulah yang tidak. Dan kita pun dapat doa, kita baca saja tanpa kita tahu prinsip-prinsip doa. Baik. Oh, dah insyaAllah. Jadi nak cerita bahawa antara kebaikan ataupun kecantikan agama ini ialah bila kita meninggalkan apa yang tidak bermanfaat dan berfaedah bagi kita. Kita kata ya betul lah. Hatta kalau kita tengok dalam ilmu-ilmu syariah pun, keseluruhan ilmu syariah disusun ialah kerana nak memberi manfaat bagi kita. Kita tengok dalam ilmu fiqh utama, mungkin dalam ilmu lain tu saya tidak berapa tahu, tapi bila kita lihat dalam ilmu syariah, ilmu fiqh terutama kaidah, memang satu-satu ilmu disusun memang untuk nak memberi manfaat kepada kita. Kalau tak ada manfaat, dia tidak faham. Kalau tidak ada manfaat, dia tidak bincang. Nampak? Kalau dia bincang, ada manfaat lah. Ada faedah lah. Kita pergi satu-satu sama saja. Saya selalu sebut, tuan-tuan, ilmu fiqh ni dia ada tiga, ilmu syariah ni ada 36 bab yang besar. Ambil daripada kitab taharah sampai kepada kitab al-fiqh. Dia bagi dua, satu ibadat, satu muamalah. Saya selalu sebut, ilmu agama ni ada dua, satu ibadat, satu muamalah. Terutama syariah Arab. Kan? Ibadatnya tuan-tuan, daripada awal sampai akhir, daripada kitab al-taharah sampai kitab al-hajj, kitab haji, semuanya adalah perkara yang membahaskan tentang munafiq. Kita pergi satu-satu. Masuk kitab al-taharah, kitab nombor satu. Dia ada berapa belah bab di dalam. Dia mula dengan babul ma', bab air. Dibincang bab air siapa yang lebar tuan-tuan. Jenis air yang boleh buat bersuci, jenis air yang tidak boleh buat bersuci tapi dia masih suci. Jenis air yang najis, pasal apa dibincang? Karena supaya kita tahu mana air yang bermanfaat, mana air yang tidak bermanfaat. Di konteks agamanya begitu. Kan? Air yang mutlak, oh dia kata inilah air yang paling bermanfaat. Sebab itu dijadikan kita bersuci dengan air mutlak. Bila kita sakit tuan-tuan, oh banyak kita tak boleh minum. Air sirap tak boleh minum tak? Siapa tak minum ni? Macam mana ya? Tak ada manfaat. Bagi air teh tarik, oh ramai tak boleh minum teh tarik. Ada kawan tu dia minum teh tarik pensat. Saya tak boleh minum, setiap kali saya minum pensat. Tak tahu, ada tinggi ke apa. Macam-macam air kita tak boleh minum. Tapi ada satu air kita boleh minum sampai mati tuan-tuan.
Bahkan bagi orang yang nazak, disunatkan kita membasahkan tisu atau kain, lalu kita membasah-basahkan bibirnya supaya air itu menyerap masuk ke dalam tekak air putih. Air betul lah. Tak ada siapa yang tak boleh minum air putih. Tak ada siapa. Boleh minum lakon. Orang sihat boleh minum, orang sakit boleh minum, orang siapa-siapa lah. Atau nazak pun itulah satu-satunya air yang disunahkan kita memberi dia minum. Orang nazak tuan-tuan, kita kena basahkan lehernya, tekak dia tu. Nak bagi tu orang dia minum air satu cawan, tak boleh tak. Tapi tu nak buat macam mana? Basahkan kain yang bersih, urapkan masuk ke dalam bibir. Biar mengusap air. Sebab orang yang nazak ini dia dahaga. Macam mana tuan-tuan nak tahu dahaganya orang yang nazak ni? Ataupun orang yang telah mati? Seolah macam tuan-tuan puasa. Pagi tadi tuan-tuan tak sahur, tak minum air walaupun sedikit. Lepas tu tuan-tuan bekerja dalam keadaan pantri. Dahaga tak dahaga? Masa tu baru tahu, oh dahaga betul. Sebaik orang kita iman kuat sikit ya. Kalau iman tak kuat, telan air. Dahaga tuan-tuan. Sebab tu kita lah mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain. Disunatkan bagi orang yang nazak, kita membasahkan lehernya dengan air putih, air mutlak. Dia faham pasal air, pasal dia memberi munafak. Sebab itu air itu diparbukan untuk dia bersuci dengan dia. Tak boleh bersuci dengan air yang lain. Nak wudu mesti air putih, air mutlak. Wudu dengan air sirap boleh? Belum ada lagi mazhab yang kata boleh boleh wudu dengan air sirap, air kopi, air teh. No, tak ada. Malah belum ada lagi laut kopi, sungai kopi, tak ada lagi. Tak ada sungai air putih lagi. Nak masuk bersuci daripada najis, sama juga. Kita mazhab Syafi'i tuan-tuan nak bersihkan najis tak boleh dengan air yang lain. Mesti air putih juga. Sebagai mazhab yang lain dia membenarkan. Mazhab Hambali dia benar. Hanafi juga dia membenarkan untuk menyucikan najis dengan air selain daripada air mutlak. Asalkan najis tu hilang, kita kena najis basuh dengan air siram. Cium-cium dia tak mahu lah. Najis tak ada, bau tak ada. Okey lah dia kata. Sebab dia kata yang dimaksudkan dengan menyucikan najis ialah menghilangkan baunya, menghilangkan rasanya, menghilangkan warnanya. Dah tak ada, okey lah tu. Tapi kita amat tegas. Kita kata tu cuci najis pun tak boleh pakai air yang lain melainkan air mutlak. Mesti air putih. Nampak? Mesti air mutlak. Air mustahmah pun tak boleh. Itu pasal dia memberi manfaat. Maka dibahaskan secara panjang lagi. Pergi pula kepada bab yang kedua. Baru dibahaskan samuk. Sama juga. Pasal apa dibahaskan tentang samuk? Karena dia memberi manfaat kepada kita untuk kehidupan kita. Bukan dari sudut agamanya saja, dari sudut dunia pun. Hari ini mungkinlah tidak berapa berlaku. Tapi zaman dulu tuan-tuan, orang buat bekas-bekas air dengan kulit kambing, dengan kulit lembu, dengan kulit haiwan. Itu dia bincang secara panjang lagi. Kan? Pembantu kepada isteri Nabi nama Maimunah, dia tak seret kambing yang telah mati, bangkai. Hadis saya Abi Daud daripada Ibn Abbas, Maula Maimunah ni, pembantu Maimunah, Maula ni mana hamba yang telah dibebaskan. Bila dia dibebaskan, dia berkhidmat kepada orang yang membebaskannya. Itu dia bagi Maula. Maula ni mana hamba, tapi Maula juga mana tuan. Bahasa Arab ni dia special. Ada kalimah dipanggil alfaz mustarika. Alfaz perkataan yang ada dua maksud yang bercanggah, bertembung. Boleh guna dua-dua. Kata maula, tuan pun boleh guna. Hamba pun boleh guna, boleh guna dua-dua. Lepas tu Allah kita kata maula, anta maulana. Jangan terjemuh engkau lah hamba kami, tak boleh lah. Engkau lah tuan kami. Dia boleh lah. Kita kata walaili idza as'as dalam surah Al-Fajr. Dan malam apabila dia as'as. Mana as'as? As'as dia pergi pun ya. Dia balik pun ya. Tak boleh terjemah lah tu. Dia panggil alfaz mustarika. Orang belajar bahasa Arab dia tahulah. Lafaz-lafaz yang dia ada dua maksud yang bertemu. Dia tarik kambing tu tuan. Bangkai. Nabi tanya lah. Pasal apa tu? Dia kata bangkai. Ya. Hala afas tu tihabah. Apa ada bangku muah? Pasal apa kau tak ambil kulit dia? Guna. Ya Rasulullah inna hamaitah. Wahai Nabi ni bakar. Nabi kata, yubahir rumah wal koros. Ambil pasulan dengan air. Sama lah.
Innama haruma akluha, yang diharam memakannya. Adapun kulitnya boleh digunakan untuk kita guna, tapi kena sama dulu jadi najis pakai. Tapi kulit sajalah, sama daging buat gulai tak boleh lah buat. Bangkai hanya diberi kelonggaran. Kita mazhab Syafi'i kulit sahaja. Tapi sebagian mazhab yang lain dia beri juga kelonggaran macam tandur, tulang, boleh lah. Kita mazhab Syafi'i dalam hal ini amat tegas. Kulit saja pakai tak boleh. Pasal apa diberi kelonggaran dalam hal itu? Kerana manfaat. Boleh memberi faedah. Maka ambil lah, gunalah. Hari ini tak ada apa lah. Pasal kita buka-buka kita barang plastik, besi, utensil kan. Plastik pula bapak. Oh, berkualiti pun yang tak buat. Bukan kecil kulit-kulit. Tak perlulah kulit-kulit haiwan. Nak buat apa? Kecuali orang Jawa je tuan-tuan. Kulit lembu, kulit kambing je. Hatta Al-Imam Syafi'i tuan-tuan, kulit-kulit bangkai yang telah disamuk dikata boleh makan dalam fatwa dia yang baru. Fatwa lama dia kata tak boleh makan, fatwa baru dia kata boleh makan. Cuma fatwa itu tidak diikuti oleh ulama-ulama Syafi'i yang kemudian dia tak setuju. Tapi ikut fatwa baru Al-Imam Syafi'i dia kata boleh makan. Apa yang tak macam tu? Mana dah suci dah, dah samuk dah, nak boleh kan? Dan sebagai ulama Syafi'i mengikut fatwa dia yang baru itu, tapi yang pertama tidak boleh dimakan lah. Kalau boleh tak payah nak makan. Pergi pula pada bab-bab yang lain satu-satu, memang memberi manfaat. Kita amat-amat digalakkan supaya berwuduk. Kenapa? Kerana berwuduk manfaatnya lebih besar. Dunia memberi manfaat, akhirat memberi manfaat yang lebih besar. Kan? Banyak manfaat dalam wuduk. Kenapa? Kerana dia bersifat ibadat. Lagi pula dia betul-betul. Lepas itu kita digalakkan supaya sentiasa dalam keadaan wuduk. Jangan nak semayang saja kita wuduk. Kan? Ada benda dia di seluruh dunia dia memberi manfaat. Tapi ada perkara yang unsur ibadah dan syariat ni dia memberi manfaat kedua-dua. Zahir manfaat, luarannya manfaat. Dari sudut orang kata kebatinan ataupun dalam ataupun akhirat memberi manfaat. Wuduk umpamanya dia manfaat yang luarannya membersihkan. Kan? Kita satu hari, daripada pagi sampai tengah hari berwuduk. Cuba tengah hari Johor tu kita ambil wuduk basuh. Oh, lekoi muka kita. Sedaknya kena air dan kena panas sekarang. Membersihkan, memberi kesegaran pada zahir badan. Tapi di sebaliknya banyak yang lain lah. Apa? Wuduk menghapuskan dosa, wuduk mengangkat darjah, apa nama, wuduk menambahkan iman. Wuduk tuan-tuan memudahkan kita masuk syurga. Wuduk juga alamat Nabi kenal kita dah ada akhirat. Dah hadis Ahmad orang tanya Nabi, ya Rasulullah, kaifa ta'rif ummataka yaum al-qiyamah? Wahai Nabi, aku nak tanya, macam mana kau tahu umatmu pada hari kiamat? Dia kata, urramu hajjali min asar wuduk. Aku kenal mereka daripada kesan-kesan wuduk yang ada pada badan mereka. Percaya. Umat lain tak ada cahaya pun. Mungkin ada, tapi tidak sama dengan umat Muhammad. Nabi kenal umat dia melalui kesan-kesan dalam wuduk. Sebab tu bila kita berwuduk digalakkan, melebihkan sedikitlah anggota wuduk itu di sisi kita lah. Walaupun sebagai ulama dia kata tak sunnah pun, dia panggil itulah keluar. Kita mazhab Syafi'i tu ada 23 sunnah wuduk. Salah satunya itulah keluar, memanjangkan wuduk. Mana kata kalau kita ambil wuduk tu lebih-lebih dah sedikit. Kalau basuh tangan, pergelangan lebih sedikit. Apa? Kalau basuh muka tu bagi sebahagian, muka tu lebih kan sikit. Kalau basuh tangan biar sampai ke paras lengan atas. Tapi jangan basuh sampai ke siku habis tu. Kalau basuh kaki biarlah sampai ke separuh betis. Jangan sampai ke poho pula, kelapa-lapa pula. Tak suruh lebih-lebih kan. Dahlah jadi mandi pula. Apa tu wuduk jadi mandi. Janganlah begitu. Itu ada tu di tiga lah. Ada balak yang banyak yang lain-lain. Bila Allah alaihi wasallam, bila radhiyallahu taala an, nabi di pernah masuk syurga dengan tapak kaki bila balik-balik nabi tanya lah ya bila, ya bila bila ni ala amalin arja amalin amal tahu fil Islam, akhbirni ba arja amalin amal tahu fil Islam, sampai tutuf nak naik ke pintu mah, wahai bila, aku dengan tapak kaki kau lah syurga lah apa tu. Bila kata la qata tahar tuhuran illa salaitu bizalika tuhur,
maka kembali aku salat. Bila kata aku tidak berhadas, mereka aku berwudu. Bukan tunggu nak mayat berwudu tuan. Dan bila aku berwudu, dia kata aku salat sebanyak mana yang Allah Taala tuliskan kepada aku untuk aku salat. Mana kata lepas wudu dia salat tu. Kalau lepas wudu belum lagi sembahyang fardu masuk, maka kita sembahyang sunat dulu. Terpulang kita sembahyang sunat apa pun, sembahyang sunat taubat boleh, sunat belaka boleh. Paling-paling tidak sembahyang sunat wudu dua rakaat. Selesai masalah. Awak, itu banyak kelebihan-kelebihan. Oh ya, kita nak sebut dia. Okey, baik. Nak cerita, betul begitulah. Seluruh perkara ibadah ni dia azan dulu kan. Sudah azan dulu. Tak apa, kita saya tutup dulu lah. Baik, jadi nanti jap saya nak habiskan sikit lah, lepas tu ada lewat 5 minit ke apa ada. Baik, jadi keseluruhan ibadat kita di atas dasar munafaat, baik itulah dia dibahaskan. Dan begitulah dengan muamalah pun sama tuan. Setiap perkara yang dibincangkan dalam muamalah semuanya kerana memberi munafaat kepada kita. Sebab itu semua perkara yang dulunya dimuktamadkan tidak boleh, hari ini sudah dimuktamadkan boleh kerana melihat kepada faedahnya kepada kita. Patuan ini boleh berubah asalkan dari sudut kemaslahatannya itu ada. Dulu-dulu mazhab Syafi'i tak boleh tuan orang nak pakar, nak wakar duit. Orang datang kat kita, ustaz saya nak bagi duit ni berapa juta. Boleh buat macam mana? Saya nak wakaf. Oh, duit tak boleh, dia wakaf duit tak boleh. Tapi sekarang sudah dipertuahkan polis. Tak bank, ambil bunga, ambil bunga. Ambil dia punya pelaburan tadi. Pokok jangan usik sampai hari kiamat. Itu mana? Kita dulu-dulu boleh wakaf aset saja. Tapi hari ini, duit pun sudah boleh diwakaf. Ada banyaklah perkara-perkara yang lain. Hukum jenayah syariah tentang umpamanya. Kenapa difardukan untuk kita hukum orang berlaku kesalahan? Kerana kita nak menjaga masyarakat dan beri faedah kepada kita sendiri. Hari ini banyak berlaku kemalangan. Akhirnya orang yang ditimpa musibah tidak terbela kerana kita tidak kata menggunakan sistem syariah yang ada. Akhirnya kita sendiri yang dizalimi. Bukan salah orang lagi, salah kita. Padahal sudah ada dalam agama satu persatu kepada kita lengkap supaya kita juga terbela dan mendapat manfaat daripada. Jadi nak cerita begitu, Islam amat mementingkan manfaat dalam segala hal. Hatta dan jual beli pun sama. Kita jual beli barang tu ada 5 syarat kita jual beli barang. Salah satunya ialah barang itu mesti memberi manfaat. Kalau tak beri manfaat, dia tidak sah jual beli. Sampai tahap macam tu. Nampak? Jadi saya rasa mungkin setakat itu dulu untuk hari ini. Jadi tuan-tuan boleh azam. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Yes.